Jadi semuanya obah untuk bergerak ya, untuk memenangkan Bapak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini. Saudara-saudara, teman-teman ya, para kader penggerak yang ada di kabupaten kota, kami undang kembali untuk memantapkan dan bagaimana mereka menggerakkan, mengubahkan ya seluruh elemen yang ada, diantaranya adalah struktur dari berbagai tingkatan, kemudian para kader, terus tim, tambah lagi relawan, dan nanti kami harapkan saksi ini. Jadi semuanya obah untuk bergerak ya, untuk memenangkan Bapak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini, karena kami ketika sudah menyatakan ya mendukung salah satu pasangan calon ini, maka kami tidak mau diam, kami terus bergerak all out gitu. Bagaimana pasangan ini bisa memenangkan? Membuat suatu komitmen sebagai partai pendukung di antara PKS dengan seluruh jajaran PKS yang hari ini telah dikumpulkan dalam rangka rapat koordinasi untuk mendukung dan mengusung kami sebagai representasi dari kegiatan tahapan pemilu yang kita lakukan. Rapat konsolidasi ini adalah untuk merapatkan barisan dari teman-teman PKS sendiri terkait dengan cara bertindak, terkait dengan operasional kegiatan partai, sehingga pada saatnya nanti seandainya saya dengan Gus Yassin sudah ditetapkan secara legal dari KPU untuk menjadi bakal calon dan wakil calon, dari PKS sudah siap untuk bergerak dari sampai tingkat kecil partai yang kita lakukan, termasuk beberapa anggota DPRD terpilih, bahkan ada DPR pusat juga menghadiri, sehingga ini merupakan suatu kekuatan kami dalam rangka meneruskan daripada kebijakan kami bahwa nanti kami akan maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Memperoleh suara 1.621.000. Apa tuh sebintang ya sih? Oke, tepukan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan dok, mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.